saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Dari hari ke hari, rezeki pelakon Putri Sarah Liana semakin mencurah-curah dan terbaru dia ditawarkan membintangi drama berjudul Hijrah Jenah. Menariknya, menerusi caption yang ditulis Sarah 38 di laman Instagram miliknya, ia memberikan gambaran drama itu bakal menampilkan plot tentang kehidupan poligami. Sarah memuat naik gambarnya bersama dua pelakon yang terlibat dalam drama berkenaan yaitu Denila Said dan Aida Khalida. Istri pertama, istri kedua, dan mak mentua, tulis Sarah. Rata-rata netizen menyifatkan drama terbaru yang dibintanginya itu ada sedikit persamaan dengan kehidupan sebenarnya yang hidup bermadu. Terdahulu pada 7 Mac lalu menerusi prosinding sebutan pertama kes permohonan penceraian Samsul enggan menceraikan Sarah karena percaya masih ada sinar dalam hubungan mereka. Susulan itu Hakim Syariah telah memerintahkan kedua-dua pihak melantik wakil jawatan kuasa pendamai JPK dalam kes permohonan penceraian pasangan itu. Untuk rekod, Samsul dan Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu Saikul Islam 6 dan Sumaya 4 tahun. Pada 6 Januari lalu, Samsul telah mendedahkan bahwa dirinya telah bernikah dengan Ira Kaza di Thailand berwakil-wakilkan bapaknya Kaza Saisi. Sarah menerusi Instagram memohon agar Samsul melepaskannya karena tidak rela dimadukan. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.